Mari kita nikmati. Coba kita nikmati. Coba satu ini. Mantap banget. Josh. Pokoknya anget-anget. Hujan-hujan. Mut mampir. Bohong. Warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Om. Tuhan memberkati. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, ini saya akan masak ketela. Ini ketela pohong nih. Ketela atau ketela pohon atau pohong nih. Nanti kita kukus ini. Caranya dikukus nanti, enggak digodok. Ini nanti untuk buat cemilan, ini kan pas musim hujan. Jadi pas untuk cemilan pas hujan-hujan gitu. Dikasih sambal korek ya. Dan mantap ini nanti. Ayo ikuti cara memasak pohong yang di apa tuh? Diungkep apa? Yes, pokoknya itulah diungkep ya. Enggak digodok. Ini kita buka kulitnya dulu. Ini kemarin anu, teman-teman, sahabatku. Kemarin tuh masak di rumahnya Mas Anto. Ketela pohon-pohon juga ya, tapi di sana digodok. Kalau ini saya masak dengan dikukus. Kita cuci dulu. Nah, cuci satu persatu biar bersih, biar rasanya mantap. Kesini Mas Anto, kalau sama sepatik mau menikmati ketela lagi. Ini beda nih, ini dikukus ini. Nanti rasanya lebih gurih. Makanan kesukaan orang desa juga. Orang kota juga sangat favorit kalau orang kota, karena tidak ada di kota.
Sudah cuci, sudah selesai. Langsung kita masukkan ke ompreng. Kita kukus. Proses pengukusan. Tutupin sih. Kita tutup. Kita nyalakan kompor apinya. Ini pakai kompor. Kita juga punya ini kompor kayu. Apa tuh? Luang kayu di belakang. Kita tunggu matangnya. Ketelannya sudah matang. Nah itu sudah matang ini, bro. Baunya sudah mantap ini. Kita angkat. Nah ini tempatnya nih. Kita angkat satu persatu. Oh ya, kita matikan kompor dulu. Nah, kita angkat satu persatu nih. Ini hasil kukusannya kayak gini, teman-teman. Nih kukusannya ini. Jadi ndak, kalau dikukus itu ketela itu ndak ngono apa tuh? Basa Jawa niki blotong. Nah, ini kan utuh-utuh. Ini Mas Anto, Pak Tekno. Mau menikmati ketela. Ketela kukus ke rumah, merapat ke rumah. Ini sudah saya siapkan ini. Ketelanya, nah ini sambelnya ini. Nah ini sambelnya satu lempar nih. Nah itu. Nah ini satu lempar nih. Nah ini ketelanya. Mari kita nikmati. Coba kita nikmati. Coba satu ini. Mantap banget. Josh. Pokoknya anget-anget. Hujan-hujan. Nikmati pohong di ungkap. Saya cukupi sekian dulu video saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Om. Tuhan memberkati. Bye bye. Terima kasih.